Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Seperti biasa pada setiap minggu, kita akan bersama-sama bersiaran secara langsung dari negeri Sabah, yang mana pada hari ini ada beberapa perkara yang perlu untuk saya kongsi bersama dengan penonton-penonton yang live FB bersama saya. Seperti biasa, saya Jufazli Syed Ahmad, pengasas gerakan Anak Muda Selamatkan Sabah. Apa khabar anda semua di luar sana? Saya mengharapkan semua para penonton akan bersama-sama untuk menilai beberapa topik penting yang panas di negeri Sabah. Dan topik utama pada hari ini adalah kami ingin bertanya kepada anda semua, parti apakah yang akan anda undi pada pilihan raya umum ke-14? Jika anda mengundi parti UMNO BN, sila nyatakan pendirian ataupun voting online anda bagi membantu kami membuat kajian politik ini secara menyeluruh. Jika anda masih mahu mengundi Pakatan Harapan Rakyat, anda juga boleh menyatakan pendirian anda melalui voting online ini. Yang ketiga, anda juga boleh memilih apa-apa parti tempatan Sabah di negeri Sabah, sama ada warisan ataupun Pakatan USA. Perkara yang seterusnya yang akan kita bincangkan adalah berkenaan dengan isu-isu yang mana ada beberapa pemerhati dan penasihat daripada parti UMNO Barisan Nasional yang menasihat dan menegur saya untuk berhenti bersuara di media sosial. Dan bagi mereka, saya adalah penyebab kepada pergaduhan di dalam media sosial. Tetapi perkara yang perlu difahamkan di dalam satu perlembagaan, bahawa setiap individu berhak untuk menggunakan Facebook, menggunakan Twitter, menggunakan Instagram dan apa sahaja platform media untuk bersuara berkenaan dengan pandangan mereka, terutamanya dalam isu-isu politik di negeri Sabah. Lagipun sepanjang Sabah berada di dalam Persekutuan Malaysia, masyarakat Sabah tidak mempunyai platform media tempatan ataupun platform media elektronik yang berskala besar, seperti mana kami tidak mempunyai saluran istimewa untuk membincangkan berkenaan dengan masalah-masalah di negeri Sabah. Maka hari ini platform Live FB bersama Jufazli dan Gerakan Anak Muda Selamatkan Sabah akan menjadi satu platform alternatif untuk masyarakat bersama kami membincangkan beberapa topik panas yang perlu untuk diketahui oleh orang luar. Perkara pertama yang saya sangat terkejut untuk kita bincangkan adalah berkenaan dengan pemberian BRIM secara baucer di Sandakan Sabah. Sebentar tadi saya baru mendapat berita yang mana bahagian UMNO Libaran, iaitu kawasan UMNO Ketua Menteri Sabah, yang mana menggunakan pemberian baucer ini, baucer BRIM, kepada masyarakat Sabah di Sandakan melalui saluran UMNO. Sedangkan Perdana Menteri Malaysia Yang Amat Berhormat Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak menyatakan kepada awam bahawa baucer-baucer ini akan dipos ke alamat rumah pemohon dan penerima BRIM masing-masing. Maka saya ingin bertanya kepada Musa Aman dan kepada UMNO Barisan Nasional, pemberian BRIM secara baucer ini melalui institusi UMNO bahagian Libaran adalah tidak menepati saluran yang sepatutnya. Kalau tidak pun, baucer ini sepatutnya boleh diberikan melalui institusi lembaga hasil dalam negeri jika tidak dapat dipos di kawasan Sandakan. Kerana orang tahu LHDN adalah institusi perantara untuk meluluskan BRIM dan untuk memberikan BRIM melalui akaun ataupun baucer. Maka ini amat mengejutkan apabila di saat semakin hampir pilihan raya, Musa Aman dan UMNO Barisan Nasional di Sandakan mengambil kesempatan dan menyalahgunakan kuasa untuk memberikan baucer BRIM ini kepada ibu bapa dan para belia secara menjual nama UMNO Barisan Nasional. Dan saya ingin ingatkan kepada Musa Aman, tindakan ini adalah tindakan terdesak, yang mana beliau tahu bahawa dengan cara memberi baucer secara tidak sah ini, beliau boleh menyatakan kepada orang luar dan orang belia di Sandakan Sabah ini, baucer ini adalah duit UMNO. Pembetulan Musa Aman, duit baucer BRIM ini bukan duit UMNO Barisan Nasional. Itu adalah duit pembayar-pembayar cukai masyarakat Malaysia, iaitu kelas pertengahan dan kelas orang kaya yang membayar cukai untuk BRIM ini diserahkan terus kepada
penerima iaitu alamat rumah penerima BRIM ini. Maka ini adalah isu yang saya kira Musa Aman sanggup membodohkan masyarakat kami di Sandakan dan kami tidak mahu berdiam diri kerana janji Perdana Menteri baucer ini akan dihantar terus ke rumah penerima BRIM. Buat apa kamu jadikan orang Sabah sebagai hamba kamu untuk pergi pejabat UMNO sedangkan perkara ini adalah salah dari segi prosedur pemberian BRIM mengikut lunas undang-undang. Sebab itu kerajaan UMNO tidak pernah membezakan bahawa institusi kerajaan itu adalah milik masyarakat, bukan milik UMNO Barisan Nasional. LHDN itu bukan milik UMNO BN. Dan duit BRIM itu bukan milik UMNO BN. Maka saya ingin menyatakan secara tegas kepada Musa Aman, kalaupun kau rasa kau akan kalah di Sandakan ini bersama konco-konco UMNO Barisan Nasional yang lain, jangan cuba untuk mempergunakan BRIM voucher ini diberikan melalui institusi UMNO Barisan Nasional. Ini adalah salah dan tidak menepati prosedur yang dijanjikan oleh lembaga hasil dalam negeri. Itu perkara pertama yang perlu untuk kita analisis dan bahaskan. Jangan lupa untuk memberitahu parti apa yang anda mahu undi. Anda mahu undi parti perompak, sila nyatakan. Anda mahu undi parti pembangkang, sila nyatakan. Saya mengharapkan kerjasama para penonton, tidak kira anda macai UMNO Barisan Nasional yang marah-marah sekarang. Anda perlu untuk menyatakan pendirian anda pada pilihan raya umum ke-14. Anda mahu undi siapa? Adakah mahu mengekalkan UMNO BN sebagai kerajaan perompak yang merompak wang rakyat? BRIM ini pun mereka mahu rompak. Mereka mahu nyatakan BRIM ini adalah duit UMNO Barisan Nasional. Ini adalah perkara yang salah dan membodohkan masyarakat. Perkara kedua di dalam isu politik di negeri Sabah. Ini isu cukup panas pada minggu lepas. Isu ini adalah melibatkan insiden merobohkan dan merosakkan rumah kediaman penduduk kampung Bobotong di daerah Tongod. Saya membaca laporan dan pendedahan oleh masyarakat di kampung Bobotong, Tongod, Sabah, yang mana tidak disuarakan oleh Musa Aman, tidak diselamatkan oleh Musa Aman, tidak disuarakan oleh mana-mana pemimpin UMNO BN, sama ada di Parlimen maupun Dewan Undangan Negeri. Hari ini, isu ini sudah berlanjutan sehingga masyarakat yang tinggal di kawasan tempat tinggal mereka telah dirobohkan oleh Jabatan Hutan Negeri Sabah ataupun Jabatan Perhutanan Daerah Tongod Sabah. Dan pengarah Jabatan Negeri Sabah, orang kesayangan Musa Aman, iaitu Datuk Sam Manan, beliau menyatakan kepada media di Sabah, beliau katakan bahawa operasi untuk meroboh rumah bagi masyarakat di kampung Bobotong Tongod ini adalah mengikut prosedur undang-undang katanya. Kerana kawasan tempat tinggal itu adalah kawasan yang digazetkan sebagai kawasan hutan simpan. Padahal pengarah Jabatan Hutan ini menipu masyarakat Sabah. Sebenarnya kawasan kampung Bobotong Tongod ini adalah kawasan tanah adat masyarakat Sabah. Di situ yang tinggal adalah orang dusun di daerah Tongod, yang mana ada lebih kurang 16 rumah telah dirobohkan rumah mereka tanpa ada justifikasi jelas oleh kerajaan Musa Aman, oleh kerajaan UMNO BN dan oleh Jabatan Perhutanan Daerah Tongod sendiri. Maka saya ingin bertanya kepada kerajaan Barisan Nasional, dalam keadaan ada kilang hutan, kilang kelapa sawit dekat kawasan hutan kampung Bobotong Tongod ini, kalaulah benar kampung Bobotong ini di kawasan hutan simpan, mengapa ada aktiviti komersial untuk menanam kelapa sawit dan memproses kelapa sawit, dan di situ juga ada pokok getah lebih kurang 80% pokok getah? Maka jika benar ini kawasan hutan, mengapa ada pada tahun 1970-an kawasan ini yang kata kerajaan UMNO Barisan Nasional perlu untuk dihapuskan sehingga orang miskin ini tidak mempunyai tempat tinggal, tidak mempunyai tanah? Maka saya membaca perkara ini sangat bersedih. Mengapa Musa Aman dan UMNO Barisan Nasional terlalu kejam? Dan media dekat Semenanjung Malaysia, RTM, Borneo Post tidak melaporkan tentang insiden
Jabatan Perhutanan Daerah Tongod yang merobohkan perumahan Kampung Bobotong di daerah Tongod ini. Maka saya mewakili gerakan Anak Muda Selamatkan Sabah dan beberapa aktivis yang menyuarakan isu merobohkan tempat tinggal orang Sabah. Orang di Tongod ini, Kampung Bobotong ini bukan orang pendatang asing tanpa izin. Mereka ada kad pengenalan. Itu adalah kawasan tanah adat. Mereka ada jawatan JKK sendiri. Mereka ada ketua kampung sendiri. Mengapa pula kata pengarah Jabatan Hutan Sabah, kawasan ini adalah kawasan haram untuk dijadikan tempat tinggal. Berpuluh-puluh tahun orang dusun Sabah tinggal di Kampung Bobotong Tongod ini. Namun Musa Aman, UMNO Barisan Nasional dan Datuk Samanan Pengarah Jabatan Perhutanan Sabah mengabaikan hak asasi masyarakat tempatan sendiri. Maka Suhakam sendiri telah memberi amaran kepada Jabatan Hutan untuk menghentikan aktiviti merobohkan rumah penduduk-penduduk kampung di kawasan Kampung Bobotong Tongod ini. Namun mereka pada 16 Mac 2017, mereka bawa semua kenderaan untuk menghancurkan rumah-rumah para penduduk. Mereka bawa polis yang bersenjata sampai ke tahap itu. Jadi saya ingin bertanya kepada Musa Aman dan Kerajaan UMNO Barisan Nasional. Apakah salah masyarakat Kampung Bobotong Tongod ini? Paling melucukan alasan sungai dekat kawasan Bobotong Tongod ini telah dicemari oleh pencemaran E. coli. Yang mana bagi masyarakat di kawasan itu, mereka menjaga kawasan tadahan sungai dengan baik kerana itu adalah kawasan tanah adat masyarakat. Dan salah seorang responden yang mengetahui kes ini adalah Jimmy Iban, yang mana beliau adalah JKK di kawasan Kampung Bobotong Tongod, Sabah. Yang mana mereka tinggal di situ sejak tahun 1983 sehingga 2016. JKK ini juga menerima surat perlantikan secara rasmi untuk menjaga kawasan kampung ini. Namun tiba-tiba Jabatan Perhutanan Sabah dengan sewenang-wenangnya menyatakan bahawa kawasan ini haram untuk dijadikan tempat tinggal. Kawasan ini adalah kawasan hutan simpan. Soalnya kalaulah ini kawasan hutan simpan, Datuk Samanan, mengapa di situ ada aktiviti pembalakan hutan secara berleluasa? Mengapa di situ ada kilang kelapa sawit? Kalau betullah itu kawasan hutan simpan, maka masyarakat di kawasan ini sebenarnya telah menuntut bahawa pada 30 Mac hujung bulan ini, Jabatan Perhutanan Daerah Tongod akan datang untuk menyambung aktiviti merobohkan rumah masyarakat kampung di kawasan ini. Maka kami dalam Gerakan Anak Muda Selamatkan Sabah ingin mengingatkan kepada Musa Aman dan UMNO Barisan Nasional, walaupun nasib mereka ini tidak dibela oleh MP ataupun ahli DUN Barisan Nasional, walaupun nasib mereka ini tidak mendapat perhatian media, namun kami dalam Gerakan Anak Muda Selamatkan Sabah ingin mendesak kepada Jabatan Perhutanan Negeri Sabah, hentikan aktiviti merobohkan rumah orang kampung yang tinggal secara sah di kawasan ini. Jangan cuba untuk menipu masyarakat Sabah kerana masyarakat di situ tinggal bertanam sayur-sayuran dan buah-buahan. Mereka tinggal di situ. Mereka ini orang miskin. Kalau anda merobohkan tempat ini tanpa menyediakan tempat yang alternatif, tempat yang ada tanah yang baik, tempat yang ada rumah sehingga atap mereka pun anda robohkan, maka ini adalah satu perkara yang sangat kejam dan zalim, wahai Musa Aman. Dan Musa Aman tengoklah dalam Facebooknya apa yang dia update, apa yang dia update dalam Instagram. Dia tidak menyuarakan isu ini walaupun sebenarnya Jabatan Perhutanan Sabah hanya menjaga kepentingan syarikat kelapa sawit yang mahu meluaskan lagi aktiviti penanaman kelapa sawit. Sebab itu masyarakat di kawasan kampung ini, Kampung Bobotong di daerah Tongod, dihalau dan dirobohkan rumah mereka seperti haiwan. Adakah mereka ini tempat tinggal mereka seperti kandang haiwan sehingga ia tidak mendapat simpati daripada masyarakat? Maka saya ingin menegaskan sekali lagi, Musa Aman dan UMNO Barisan Nasional, cukup-cukuplah kamu membodohkan masyarakat di Kampung Bobotong Tongod ini. Kami merasakan anda perlu konsisten untuk mengiktiraf kawasan kampung ini. Anda perlu mengiktiraf untuk memberi geran tanah
Geran tanah ini sepatutnya geran tanah adat bagi masyarakat orang asal Sabah seperti di kawasan Kampung Bebotong Tongot ini. Ini adalah kes yang bukan kali pertama dibuat oleh Musa Aman dan UMNO Barisan Nasional. Ini kes ke-100 kali mereka menzalimi masyarakat Sabah. Dan saya mengharapkan para media di luar sana untuk memberi liputan kepada masyarakat ini. Kerana pada 30 Mac, mereka akan dirobohkan lagi rumah mereka bagi yang ada beberapa baki lagi rumah yang tidak dapat dirobohkan pada 16 Mac yang lepas. Dan saya mengharapkan masyarakat kampung di Bebotong Tongot untuk bangkit bersuara. Kita ini orang miskin, kita kelas bawahan. Kalau bukan kita yang bersuara dan melawan kerajaan UMNO Barisan Nasional di negeri Sabah, siapa lagi yang akan menyuarakan hak kita? Siapa lagi yang menyuarakan hak tanah adat di negeri Sabah? Siapa lagi yang akan menyuarakan tempat tinggal kita yang dirobohkan sewenang-wenangnya oleh Jabatan Perhutanan Negeri Sabah yang tamak ini? Mereka mahu untung banyak, mereka mahu menjual tanah itu kepada syarikat komersial kelapa sawit di Semenanjung Malaysia. Penting sangatkah syarikat kelapa sawit ini melebihi kepentingan kemanusiaan untuk menjaga tempat tinggal masyarakat kampung Bebotong di daerah Tongot ini? Daerah Tongot ini antara daerah yang miskin, tuan-tuan. Dalam keadaan anda menzalimi masyarakat, sudahlah miskin, anda robohkan rumah mereka, anda merampas tanah adat mereka, sedangkan sebelum ini kerajaan telah mengiktiraf kawasan ini adalah kawasan yang sah untuk dijadikan tempat tinggal. Paling mengejutkan, Jabatan Perhutanan pada sebelum ini memberi amaran kepada masyarakat, kononnya jika mahu tinggal di kawasan itu, mereka perlu membayar beberapa nilai ringgit setiap bulan, iaitu RM450 sehingga RM1,000 satu bulan. Wey Musa Aman dan UMNO Barisan Nasional. Orang di Kampung Bebotong Tongot ini miskin. Kamu mau suruh bayar tanah sedangkan tanah itu adalah tanah adat bagi masyarakat di situ. Orang asal Sabah, RM450 sehingga RM1,000 ini mahal. Adakah orang miskin mampu untuk membayar sewaan tanah ini di kawasan ini? Sedangkan tanah ini sepatutnya kerajaan UMNO Barisan Nasional perlu berikan kepada masyarakat orang asal di kawasan Kampung Bebotong. Maka saya ingin tegaskan bahawa gerakan Anak Muda Selamatkan Sabah begitu amat menekankan isu ini. Kerana ia memang berdasarkan daripada laporan masyarakat kampung, mereka merasakan mereka dibodohkan, mereka rasa mereka telah dizalimi dan mereka dinafikan hak kemanusiaan mereka untuk tinggal di kawasan Kampung Bebotong Tongot ini. Maka Musa Aman perlu mengambil tindakan. Jangan kau mau tunggu kami bersuara baru kau mau takut, baru kau mau selamatkan kampung ni. Sepatutnya sebelum kami marah ataupun kami bersuara, Musa Aman perlu terus berpihak kepada masyarakat Kampung Bebotong. Dato' Samanan itu bukan ketua menteri. Apa hak dia untuk merobohkan kawasan tersebut? Apa? Apa hak dia? Berapa wang dia dapat daripada syarikat kelapa sawit Semenanjung Malaysia untuk menafikan hak orang Sabah sendiri? Tanah orang Sabah, tanah orang Sabah lah. Buat apa tiba-tiba tanah orang Sabah jadi milik syarikat kapitalis Semenanjung Malaysia? Ini masalah ketamakan kerajaan UMNO Barisan Nasional. Selesai isu yang kedua. Isu yang ketiga adalah berkenaan dengan jalan raya gelap dari laluan Sandakan Lahad Datu Kunak dan Semporna. 3 hari lepas, saya telah turun ke daerah Semporna perjalanan lebih kurang 5 hingga 6 jam. Saya bergerak dari Sandakan pada pukul 5.30 petang. Dan apabila saya bergerak daripada 5.30 petang, saya sampai di daerah Semporna lebih kurang jam 10 malam. Anda tahu apa yang berlaku. Dalam tempoh perjalanan ini, saya kira masalah yang telah saya suarakan pada minggu lepas. Jalan raya ini gelap macam laluan gua. Mengalahkan kawasan gelap tanah perkuburan masyarakat Sabah. Maka saya mempersoalkan di dalam Facebook, adakah dalam tempoh 26 tahun UMNO Barisan Nasional membiarkan laluan panjang jalan raya yang menjadi laluan utama masyarakat untuk bergerak dan berjalan tidak mampu untuk menyediakan lampu untuk keselamatan masyarakat? Dan ada ahli-ahli UMNO BN menyatakan, Jufazli,
Kenapa tidak ada lampu di siring jalan itu? Sebab ada pembinaan lebuh raya Pen Borneo oleh Kerajaan UMNO Barisan Nasional. Masalahnya sekarang, sepanjang saya lalu jalan raya tersebut, mana ada proses pembinaan lebuh raya pun. Daripada daerah Sandakan sehingga ke daerah Lahad Datu, daripada daerah Lahad Datu ke daerah Kunak, daripada Kunak ke Semporna. Mana ada? Apabila saya pulang siang, selepas saya dari Semporna pula, saya juga ingatkan ada projek pembinaan lebuh raya Pen Borneo. Rupa-rupanya memang tidak ada tuan-tuan dan puan-puan. Kecuali di kawasan Tawau. Itu kita memang maklum. Soalnya, kalau alasan membina projek lebuh raya Pen Borneo adalah sebab lampu ini tidak dipasang, itu tidak masuk akal. Bagi kami dalam gerakan Anak Muda Selamatkan Sabah, dalam bajet 2017, Musa Aman telah membentangkan nilai bajet 3.78 bilion ringgit Malaysia dengan tema rakyat dijiwa, kemakmuran dinikmati. Dengan rakyat dijiwa, kau nak pasang lampu di jalan raya, dalam tempoh 26 tahun UMNO Barisan Nasional menjadi kerajaan. Dalam tempoh 14 tahun Musa Aman menjadi ketua menteri. Mana rakyat yang kau jiwai, Musa Aman? Lampu pun kau tak boleh pasang. Keselamatan rakyat sangat penting. Sebab itu kemalangan jalan raya bukan sebab isu rakyat tidak berhati-hati. Isunya ialah apabila kita lalu jalan ini pada waktu malam, ia tidak ada tiang lampu pun. Kalau ada tiang lampu pun, lampu itu mati. Dan ini menjadi persoalan. Dalam bajet 2017, bajet untuk Menteri Infrastruktur dan Pembangunan, iaitu Dato' Pairen Kitingan, RM254.02 juta. Nilai ini sebagai Menteri Pembangunan Infrastruktur, Dato' Pairen Kitingan dan juga selaku Timbalan Ketua Menteri kepada Musa Aman. Tidak mampukah duit ini menampung untuk memasang lampu-lampu di siring jalan raya? Musa Aman mendapat pengagihan wang projek RM189.25 juta pada tahun 2017 khusus untuk Jabatan Ketua Menteri. Adakah Musa Aman tidak mampu untuk pasang lampu di kawasan jalan raya di seluruh Sabah tanpa perlu berpihak, tanpa perlu memilih-memilih? Sekejap ada lampu, lepas itu tiba-tiba tiada lampu. Duit ini terlalu banyak. Mengapa duit ini tidak dibelanjakan untuk membina lampu di siring jalan raya? Adakah anda rompak, Pairen Kitingan? Adakah anda rompak, wahai Musa Aman, sehingga lampu-lampu ini tidak mampu untuk dipasang sehingga kita terpaksa bergelap untuk lalu kawasan jalan raya ini? Dari saya kecil berumur 7 tahun, sampailah umur saya 28 tahun. Dalam tempoh umur ini, saya menyaksikan kebodohan dan pembodohan UMNO Barisan Nasional yang tidak mahu memasang lampu untuk keselamatan rakyat di jalan raya. Ini kerajaan penipu. Kemudian, Kementerian Pembangunan Luar Bandar juga mendapat projek RM173.22 juta pada tahun 2017. Pengagihan wang projek ini takkanlah juga ada alasan tidak cukup duit untuk memasang lampu di kawasan jalan raya ini. Tidak cukup Sandakan ke Semporna. Daripada Semporna ke Kota Kinabalu pun lampunya sangat gelap. Kamu janganlah menipu. Benda ini terang-terangan. Saya orang Sabah bah. Kami tahulah masalah jalan raya kami yang tidak ada lampu. Itu baru cakap pasal lampu. Dalam tempoh saya melawat Semporna, saya turun padang pergi Semporna. Ada satu kawasan jalan raya dekat laluan antara Lahad Datuk dan Semporna ataupun Kunak. Jalan raya yang berombak-ombak. Cakap mau bina lebuh raya Pen Borneo. Tetapi laluan yang berombak-ombak ini bukan satu kali laluan. Ada dua tiga laluan. Dan ia amat bahaya bagi pemandu yang kali pertama lalu kawasan jalan raya yang berbahaya seperti ini. Maka Musa Aman, Pairen Kitingan, Menteri Pembangunan Luar Bandar Negeri Sabah. Mana duit-duit untuk membaiki jalan raya dan memasang lampu ini? 2017 ni, mau masuk bulan April sudah. Bagaimana sudah duit-duit bajet ni? Kamu rompakkah juga? Dan ini perlu dijawab. Jika tidak, kami akan membuat laporan memorandum kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia untuk mengkaji pengagihan wang projek ini. Pergi mana wang projek pembangunan ini? Kalau kamu menipu kononnya membina lebuh raya, lebuh raya Pen Borneo itu dijangka siap pada Oktober 2017. Tapi sehingga hari ini,
projek ini belum bermula daripada sandakan, kuna dan sempurna. Adakah mereka ini disabotaj atau hanya tawau sahaja yang perlu mendapat lebuh raya? Dan Najib Razak perlu menjawab berkenaan dengan sabotaj jalan raya ini. Dan Musa Aman juga perlu menjawab kerana ini sabotaj besar kepada masyarakat Sabah. Mungkin RTM, Borneo Post ataupun media semenanjung Malaysia tidak tahu bahawa nilai-nilai wang bajet tadi yang saya bentangkan, pergi mana wang ini dibelanjakan? Lampu jalan raya tidak ada sehingga gelap macam laluan untuk orang-orang mati sahaja. Maka Musa Aman, kalau anda mahu menyatakan kami ada lampu dekat siring jalan raya, memang kerajaan ini kerajaan penipu. Perkara ini perlu untuk dijawab oleh Musa Aman selepas ini. Maka saya ingin menegaskan bahawa apabila jalan raya ini masih tidak baik, lampu tidak dipasang, saya memang menyatakan secara tegas, wang-wang projek ini telah dirompak oleh Kerajaan Barisan Nasional. Jika tidak dirompak secara logiknya, sudah ada lampu bah. Sudah jalan raya tu lebuh, rayanya cantik. Tetapi Musa Aman, Pairin Kitingan dan UMNO Barisan Nasional masih lagi membohong kita di era media berteknologi tinggi ini. Kononnya seolah-olah kita orang Sabah ini akan mengiyakan pembodohan mereka. Maka kepada Macai UMNO Barisan Nasional, kami tidak akan diam walaupun kamu suruh kami diam. Kerana ini adalah perkara yang benar dan fakta yang benar. Isu yang keempat adalah berkenaan dengan isu Saleh Said Keruak. Anda tahu kan video Saleh Said Keruak? Dia menari. Tiada kereta ku bawa kau jalan-jalan. Yang menyanyi ni Rosma Mansur. Yang ketawa tu pula Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak. Ketawa? Yang ketawa memang happy. Apa isu yang berlaku yang cuba untuk digambarkan daripada aktiviti Saleh Said Keruak selaku ahli Barisan Nasional di negeri Sabah? Saleh Said Keruak ini adalah Menteri Komunikasi dan Multimedia di Putrajaya, di Kerajaan Pusat. Sehingga hari ini beliau kekal menjadi menteri. Soalnya dalam keadaan Saleh Said Keruak sibuk menari tetapi tidak memperjuangkan isu Sabah ini, beliau ini adalah kelulusan master dan PhD dalam bidang politik. Tetapi saya tidak tahu kenapa dia hanya tahu menari tetapi tidak tahu untuk kesian dengan masyarakat Sabah. Kampung yang dirobohkan oleh Kerajaan UMNO Barisan Nasional di Tongod itu, Saleh Said Keruak perlu suarakan, kau jangan saja pandai menari tetapi tidak pandai untuk backup orang Sabah. Ini masalah kau sebagai orang Sabah. Yang kedua, Saleh Said Keruak, Datin Paduka Seri Rosma Mansur dan Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak, dalam keadaan masyarakat Sabah ketinggalan dari segi pembangunan, alangkah bagusnya lah kalau kau nyanyi Sabah tidak maju oleh kerajaan BN. Kan bagus kau nyanyi begitu. Benda ini anda perlu sensitif. Tidak semua benda kau perlu happy sebagai pemimpin. Sebab Najib Razak dan Rosma Mansur telah melaksanakan cukai GST. Anda telah membebankan masyarakat miskin tapi anda masih sempat lagi menyanyi dan menari dengan penuh kegembiraan. Hutang negara bertimbun-timbun menghampiri 800 bilion ringgit Malaysia. Anda pula menyanyi dan berketawa. Ketiga, nilai mata wang ringgit Malaysia jatuh rendah kerana skandal korupsi dan skandal merompak wang rakyat. Dana 1MDB yang disiasat oleh Amerika Syarikat, Switzerland, Singapura dan negara-negara antara bangsa yang lain. Ia disebabkan nilai pelaburan negara menurun. Dan anda masih lagi, tiada keretaku bawa kau jalan-jalan. Saya tahulah Datin Paduka Seri Rosma Mansur suka menyanyi, tetapi anda sebagai pemimpin dan isteri pemimpin perlu beradab bahawa masyarakat di luar sana ramai yang susah. Anda tidak perlu menunjukkan kegembiraan anda. Datuk Seri Najib berhujah di Dewan Rakyat menyalahkan pembangkang kononnya mensabotaj ekonomi rakyat, ekonomi negara. Sedangkan Datuk Seri Najib lah yang mensabotaj ekonomi negara, yang mana syarikat 1MDB menanggung hutang sebanyak 42 bilion ringgit Malaysia. Perkara ini dilaporkan sendiri oleh penyiasat antarabangsa, oleh pembangkang. Dan apabila banyak wang dirompak, memanglah pelabur tidak mahu datang. Sebab anda hanya sibuk menyanyi, menari dan ketawa.
dan anda sebagai pemimpin dari segi moralnya? Adakah kalau anda mahu mengundi parti UMNO Barisan Nasional dengan gaya pemimpin sebegini, adakah ia wajar untuk menjadi kerajaan? Mereka gagal memajukan kita, gagal memikirkan nasib masyarakat miskin, tetapi mereka sempat lagi menari dan berketawa. Adakah ini kredibiliti Salih Syed Keruak? Adakah ini kredibiliti Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak? Adakah ini kredibiliti Datin Sri Paduka Rosmah Mansur? Kalau datang turun padang ke Sabah, bukan kami suruh kamu menyanyi. Kami suruh kamu melihat kesusahan kami di negeri Sabah. Ni baru sejak kampung dekat Bobotong, daerah Tongod, diroboh. Daripada kamu menyanyi, bagus kamu suarakan isu masyarakat tidak ada tempat tinggal. Ini jauh lebih penting. Dan kegagalan Salih Syed Keruak. Di samping kau suka menari, memanglah saya tahu UMNO Barisan Nasional ni kan kadang-kadang memang suka pergi clubbing. Saya tahu. Tetapi janganlah sampai terbawa-bawa di depan masyarakat kamu menari. Sebab Salih Syed Keruak gagal untuk memberi ruang untuk Sabah dan Sarawak mendapat siaran tersendiri untuk membincangkan isu-isu Sabah dan Sarawak. Dia ni orang Sabah, orang Borneo. Tetapi menteri seperti Senator Salih Syed Keruak ini tidak memperjuangkan tentang siaran sepenuh masa untuk membincangkan isu-isu pembangunan, isu-isu politik, isu-isu ekonomi rakyat Sabah ataupun Sarawak. Maka sepatutnya benda ini diselesaikan oleh Salih Syed Keruak. Kalau setakat kita menyelit berita dari Sabah, Esra Awani pun menyelitkan pasal berita isu pembangunan tidak maju pun sikit-sikit. Ini adalah satu polisi media yang tidak adil. Sepatutnya ada laba TV khusus untuk Sabah dan Sarawak. Sepatutnya. Bukan saja kau mau cakap pasal kebudayaan dan makanan Sabah dan pelancongan. Itu belum cukup. Isu-isu masyarakat yang tertindas dan dizalimi ini perlu diperjuangkan oleh Menteri Media, Menteri Komunikasi dan Multimedia, Senator Datuk Salih Syed Keruak. Benda ini perlu dijawab oleh PhD politik Datuk Salih Syed Keruak. Saya harap PhD mu ni tidaklah kau beli sebab banyak isu politik kau gagal suarakan. Isu Sabah pun kau gagal perjuangkan. Dan saya hairan adakah pendidikan itu dibeli ataupun memang betul-betul itu memang kau punya master dan PhD. Baiklah, selesai isu Salih Syed Keruak. Isu seterusnya adalah berkenaan dengan Abdul Rahman Dahlan. Abdul Rahman Dahlan ni pun ada masalah besar, tuan-tuan dan puan-puan. Dia ini adalah ahli UMNO Barisan Nasional Negeri Sabah juga. Tetapi tidak dilaporkan oleh media tempatan. Dengan sebaik yang mungkin, yang mana Abdul Rahman Dahlan ini adalah ahli Parlimen Kota Belud, yang mana Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur telah mengesahkan YB UMNO BN ini telah menyalahgunakan kuasa untuk memberi lanjutan masa kepada pemaju tanpa sebarang pampasan kepada 104 pembeli rumah di kawasan Semenanjung Malaysia. Yang mana ketika itu, Abdul Rahman Dahlan adalah merupakan bekas Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan di Putrajaya. Namun inilah PL ataupun tabiat pemimpin Barisan Nasional yang sibuk menjilat Najib Razak di Putrajaya yang gagal menjalankan tugas dengan baik. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur telah mengesahkan Abdul Rahman Dahlan yang sangat popular di Sabah ini telah menyalahgunakan kuasa kerana tidak memberi pampasan kepada pembeli-pembeli rumah yang sepatutnya rumah itu siap cepat tetapi dilambatkan lebih daripada 10 bulan. Maka saya ingin ingatkan kepada Macai UMNO Barisan Nasional, pemimpin-pemimpin BN ini memang suka melakukan salah guna kuasa. Selain Musa Aman, selain Pairin Kitingan, Abdul Rahman Dahlan ini antara yang telah disahkan oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur melakukan salah guna kuasa semasa beliau menjadi Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan di Putrajaya. Maka kepada Abdul Rahman Dahlan yang akan bertanding pada pilihan raya umum ke-14, adakah perlu masyarakat Kota Belud untuk mengundi YBBN sebegini yang memang suka untuk melakukan salah guna kuasa? Beliau juga inilah menteri yang terlanjur cakap Malaysian Official One itu adalah Perdana Menteri Malaysia, iaitu Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak, yang mana dikatakan terlibat dengan skandal
merompak wang danawan MDB. Maka kalau sudah Perdana Menteri pun suka melakukan salah guna kuasa, maka tidak hairanlah Abdul Rahman Dahlan ini memalukan orang-orang Sabah yang mana Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menyatakan secara jelas beliau melakukan salah guna kuasa untuk beri lanjutan masa kepada Syarikat Pemaju tanpa sebarang perbincangan, tanpa sebarang izin daripada pembeli-pembeli rumah. Maka ini pengajaran yang terbaik kepada Macai UMNO Barisan Nasional, bahawa selama ini memang orang-orang BN suka melakukan salah guna kuasa sehingga ini memalukan masyarakat Sabah. Dan saya tidak mahulah mengaku Abdul Rahman Dahlan ini pemimpin saya, sebab beliau ini sememangnya terang-terangan telah dinyatakan oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menyalahgunakan kuasa. Cuba anda bayangkan jika kita bawa Musa Aman, Pairin Kitingan, Dato' Ramli Marhaban, anak Musa Aman, Yamani Hafiz Musa ke Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur untuk membincangkan skandal rasuah Jabatan Air Sabah. Anda rasa adakah mereka akan terlepas? Saya katakan tidak akan terlepas. Kerana bukti-bukti mereka melakukan salah guna kuasa ini bukan sahaja baru hari ini, sudah lama tuan-tuan dan puan-puan, 26 tahun BN di negeri Sabah. Sabah ini dijahannamkan oleh pemimpin-pemimpin ini. Selesai isu Abdul Rahman Dahlan. Isu yang seterusnya adalah isu Menteri Sabah sendiri. Menteri UMNO BN lagi menyalahgunakan kuasa di negeri Sabah, iaitu Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Negeri Sabah. Abdul Rahman Dahlan tadi adalah bekas menteri di Kerajaan Pusat. Sekarang kita cakap pasal seorang menteri namanya Dato' Haji G. Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu telah menjatuhkan hukuman yang mana Dato' Haji G. Nor, iaitu Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah, telah dikatakan oleh hakim bahawa beliau melakukan salah guna kuasa kerana telah menangguhkan tarikh tempoh siap pembinaan kondominium di kawasan Penampang Sabah. Dan mahkamah telah mengarahkan Menteri Musa Aman ini, iaitu Dato' Haji G. Nor, untuk membayar pampasan kepada 30 pembeli rumah kondominium di Penampang Sabah sebanyak RM15,000. RM10,000 dibayar oleh Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah. RM5,000 adalah dibayar oleh syarikat kroni UMNO BN, iaitu RA Concept Development Sendirian Berhad. Syarikat ini dan Menteri Dato' Haji G. Nor telah melakukan pembaziran keuangan rakyat Sabah. Kalau anda melantik syarikat pembina yang baik, sepatutnya janganlah disubkontrakkan projek pembinaan itu, supaya tidaklah duit terpaksalah pula ambil duit orang Sabah, duit kerajaan Sabah, kerana kecuaian dan kerana salah guna kuasa Dato' Haji G. Nor selaku Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Negeri Sabah. Menteri-menteri Musa Aman ini memang tidak boleh pakai. Kalau Jabatan Air Sabah itu, bekas pengarahnya ada skandal rasuah Jabatan Air, timbalan pengarah Jabatan Air Sabah ada skandal rasuah merompak wang Jabatan Air, apatah lagi Dato' Haji G. Nor yang mana terpaksa untuk akur dengan arahan Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu untuk memberi pampasan, dan bayaran pampasan ini perlu diberikan segera kepada 30 pembeli kondominium di Penampang Sabah. Maka saya ingin menegaskan kepada Macai UMNO Barisan Nasional, kalau kau cakap kami memfitnah, ini telah dilaporkan sendiri oleh Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu. Maka saya mengharapkan kepada masyarakat di luar sana perlu mengetahui bahawa menteri-menteri dalam kabinet Musa Aman, bukan Musa Aman dan Pairin Kitingan sahaja yang gagal menjalankan tugas dengan baik, tetapi Dato' Haji G. Nor ini antara menteri yang tidak pandai buat kerja sehingga melakukan pembaziran, sehingga menyebabkan projek pembangunan perumahan ini tertangguh dan kita terpaksa mengorbankan uang ini. Kalaulah uang RM15,000 ini boleh dipakai untuk memberi bantuan kebajikan kepada masyarakat Sabah, itu sudah cukup untuk 30 buah keluarga. Tetapi iya, menteri-menteri ni kita perlu jadi menteri yang kurang bijak baru kita boleh jadi menteri. Itulah sifat Musa Aman bila melantik menteri seperti Dato' Haji G. Nor yang mana merupakan ahli UMNO Barisan Nasional di negeri Sabah. Maka saya ingin menegaskan, anda perlu membuat undi anda sekarang. Anda mahu undi UMNO Barisan Nasional atau anda mahu undi pembangkang di negeri Sabah? Sila nyatakan pendirian anda.
Isu yang seterusnya adalah isu di Kampung Batu Sapi, iaitu kawasan Batu Sapi di daerah Sandakan ataupun kawasan Kampung Bakau dan Kampung Sundang, yang mana kampung ini telah mengalami 7 hari 7 malam mati bekalan tenaga elektrik. Mereka ini dianggap sebagai kawasan perkampungan setinggan. Soalnya Musa Aman selaku Ketua Menteri Sabah, kenapa kedua-dua kampung ini, Kampung Bakau dan Kampung Sundang disandakan, kamu biarkan menjadi kampung setinggan dan kamu tidak pasang karan yang bermeter? Apa perbezaan mereka? Mereka juga ada kad pengenalan. Kalau hujah kau sebagai masyarakat asing, sekalipun mereka masyarakat asing, mereka ada pasport. Mereka membayar bil elektrik melalui syarikat Pentagon dan penswastaan bekalan tenaga elektrik daripada SESB kepada syarikat Pentagon ini adalah tidak bijak dan perlu disalahkan kepada kerajaan Barisan Nasional. Kau bagi syarikat Pentagon yang tidak bijak membekalkan tenaga elektrik, yang tidak berintegriti dalam membekalkan tenaga elektrik. Bayar punya mahal setiap bulan tetapi bekalan elektrik mati. Rakyat kepanasan, rakyat kena gigit nyamuk. Jangan pula kau cakap rakyat di Kampung Bakau dan Sundang ni manja. Ini soalnya adalah tanggungjawab kerajaan, tanggungjawab UMNO Barisan Nasional untuk memberi bekalan tenaga elektrik kepada masyarakat Sandakan. Sebab itu catuan tenaga elektrik sepanjang kerajaan BN memerintah Sabah perlu dihentikan oleh Musa Aman. Takkanlah kau mahu memerintah lagi PRU ke-14, kau mau catu lagi bekalan tenaga elektrik. Maka saya ingin menegaskan mewakili gerakan Anak Muda Selamatkan Sabah, Dato' Samsudin Yahya dan YB Linda, iaitu ahli-ahli UMNO Barisan Nasional ini, pemimpin ni yang dipilih melalui pilihan raya, gagal untuk memperjuangkan kepentingan bekalan elektrik Kampung Bakau dan Kampung Sundang. Dengar-dengar mereka akan dimatikan lagi bekalan elektrik ini. Tetapi diorang bayar bulan-bulan. Ini persoalan dan pertikaian kepada ahli-ahli UMNO Barisan Nasional yang tidak bekerja, yang makan gaji buta, yang mana masyarakat terpaksa hidup susah oleh kerajaan Barisan Nasional. Maka saya ingin menyatakan kepada Datuk Samsudin Yahya dan YB Linda, kamu dua orang pemimpin ini sudah-sudahlah membodohkan masyarakat Kampung Bakau dan Kampung Sundang. Jangan time pilihan raya, tidak dijemput kamu, tiba-tiba kamu datang. Ini adalah kawasan Kampung BN. Oi, itu bukan kawasan Kampung BN. Time mati elektrik, kau tidak datang, kau tidak bagi bekalan elektrik, kau tidak iktiraf kampung itu sebagai kampung, kau iktiraf ia sebagai kawasan setinggan. Adakah ini satu keadilan kepada masyarakat Sabah? Saya katakan tidak adil dan ini adalah satu pembodohan yang tidak boleh kami diamkan dalam gerakan Anak Muda Selamatkan Sabah. Sebab itu penswastaan bekalan elektrik oleh kerajaan UMNO Barisan Nasional selama 20 tahun lebih kepada SESB dan Pentagon ini adalah tidak adil dan tidak telus. Dan siapa yang perlu disalahkan? Sudah tentu Musa Aman, Pairen Kitingat dan UMNO Barisan Nasional. Dan anda perlu menyatakan undian anda di negeri Sabah ini. Kita mau undi siapa? Mau undi BN lagi? Nah, mati kita, anda ada bekalan tenaga elektrik. Isu ini perlu dijawab dengan sebaik-baiknya. Maka kesimpulan untuk keseluruhan isu-isu ini, saya ingin menegaskan sekali lagi bahawa Macai UMNO Barisan Nasional tidak boleh menghalang saya untuk bersuara. 2 hari lepas, orang-orang UMNO Barisan Nasional ini marah. Saya post dekat Facebook marah, saya menulis marah, saya bersuara pun mereka marah. Apa ni masalahnya? Masalahnya sekarang, kerajaan UMNO Barisan Nasional gagal menjadi kerajaan yang baik di negeri Sabah. Maka sudah tiba masanya masyarakat perlu mengundi dengan bijak. Adakah UMNO Barisan Nasional perlu diundi? Kalau anda belum mendaftar sebagai pengundi, anda perlu mendaftar sebagai pengundi. Kalau anda rasa anda sudah jemu dengan UMNO Barisan Nasional, saya menggalakkan anda untuk tidak mengundi UMNO Barisan Nasional. Saya menggalakkan ahli DUN Sungai Sibuga seperti Datuk Musa Aman tidak lagi diundi di kawasan Sandakan ini kerana mereka menipu, kerana mereka membodohkan kita, kerana mereka menindas masyarakat Sabah. Dan saya galakkan Kampung Bakau, tidak perlulah kamu mengundi lagi. Datuk Samsudin dan YB Linda ni, mereka ni antara pemimpin yang mengasih bodoh kita di Sandakan. Termasuk YB Raymond seperti minggu lepas saya bagi tahu anda. Mereka ini antara contoh-contoh pemimpin yang hanya mahu makan gaji buta tetapi tidak mahu bekerja bersungguh-sungguh
untuk menyelamatkan masyarakat miskin di negeri Sabah. Sudahlah mereka makin kaya, kita makin miskin. Adakah semua nilai-nilai wang projek ini? Mereka jadi kaya sebab mereka merompak dan kita menjadi miskin hari ini. Adakah disebabkan UMNO Barisan Nasional? Ya, bagi saya memang UMNO Barisan Nasional menjadi sebab mengapa masyarakat Sabah miskin. Maka tuntasnya saya mengharapkan anda semua klik share dalam ruangan live Facebook ini bagi membantu mesej gerakan anak muda selamatkan Sabah untuk menyelamatkan Sabah daripada kerajaan perompak UMNO Barisan Nasional. Saya yakin dan percaya pada pilihan raya umum ke-14 seperti yang telah saya kongsikan di Parlimen Sempurna, orang-orang UMNO sendiri takut dengan kepimpinan pembangkang seperti kepimpinan Datuk Seri Syafiee Abdal dan kepimpinan parti warisan di negeri Sabah khususnya di Parlimen Sempurna. Datuk Nasir ahli UMNO, Datuk Ramli Marhaban ini dua pemimpin utama di Parlimen Sempurna ini tidak sebulu dan tidak bersatu tuan-tuan dan puan-puan. Mereka bergaduh. Mau bergaduh untuk berkuasa? Maka ini adalah masalah UMNO Barisan Nasional yang mana mereka sendiri tidak yakin menang pada pilihan raya umum ke-14 kerana sememangnya kepimpinan kerajaan hari ini memang korup, lompong, penipu dan suka membodohkan masyarakat Sabah. Maka saya ingin mengingatkan kepada masyarakat di luar sana, UMNO Barisan Nasional sudah tidak relevan di negeri Sabah. 26 tahun mereka tetap membodohkan kami dan sehingga hari ini saya tidak akan berdiam walau apa-apapun yang berlaku kerana ini adalah tentang perjuangan menyelamatkan masyarakat. Maka saya mengharapkan anda terus menyokong gerakan anak muda selamatkan Sabah dan menyokong perjuangan orang-orang Sabah bahawa sudah tiba masanya kita perlu untuk tumbangkan kerajaan Musa Aman, Pairin Kitingan dan UMNO Barisan Nasional. Tuan-tuan dan puan-puan, tolong untuk klik share di ruangan video ini dan jangan lupa untuk berkongsi. Anda mahu undi apa pada pilihan raya umum ke-14? Di Semenanjung Malaysia pun boleh mengundi. Anda mahu undi UMNO Barisan Nasional lagi? Maka hancurlah masyarakat oleh UMNO BN. Maka jahanamlah masyarakat Sabah ini oleh UMNO BN jika kita undi lagi UMNO Barisan Nasional. Anda perlu membuat pilihan dan kita mempunyai kuasa untuk mengajar UMNO Barisan Nasional bahawa tidak ada satu kerajaan di dunia ini boleh kekal selama-lamanya. Dan UMNO Barisan Nasional antara kerajaan yang ditakdirkan untuk tumbang di tangan rakyat Sabah. Saya sebagai anak muda, mungkin orang katakan saya terlalu muda untuk melawan UMNO Barisan Nasional. Walaupun saya muda tuan-tuan dan puan-puan, tetapi saya berjiwa untuk menjaga kepentingan masyarakat Sabah. Apa guna kalau kau tua tetapi tidak bersuara? Apa guna kau tua dan berakal dan matang dan dewasa tetapi pentingkan diri sendiri dan mengabaikan hak masyarakat Sabah? Ini adalah masalah mentaliti masyarakat kita di luar sana. Maka itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih kerana menonton bersama saya di dalam live FB bersama Jufazli Syih Ahmad. Terima kasih di atas sokongan dan saya yakin ada macam UMNO Barisan Nasional akan memaki dan marah. Marahlah, saya tidak kisah pun. Yang penting perjuangan ini bukan untuk disukai ataupun perlu takut untuk dibenci. Ini adalah tentang menyuarakan hak masyarakat Sabah dalam Persekutuan Malaysia. Maka isu kampung dekat daerah Tongod yang telah dimusnahkan oleh kerajaan perlu diperjuangkan. Isu Saliset Keruak yang menari-nari, yang menyanyi bersama Rosman Mansur, Najib Razak yang ketawa-ketawa dalam keadaan rakyat susah. Anda perlu belajar daripada insiden ini. Ketiga Abdul Rahman Dahlan, anda telah dinyatakan oleh mahkamah menyalahgunakan kuasa. Anda perlu menjadi pemimpin yang baik. Janganlah kau ikut macam Musa Aman yang banyak skandal merompak. Yang seterusnya Dato' Haji Ji, Menteri Negeri Sabah, juga telah dinyatakan oleh Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu telah melakukan salah guna kuasa. Pemberian BRIM oleh Musa Aman jangan lagi melalui pejabat UMNO Barisan Nasional. Kerana ini apa yang dijanji oleh LHDN dan Perdana Menteri ia perlu dikirim terus ke rumah masyarakat ataupun penerima BRIM ini secara baucer. Ini adalah salah guna kuasa. Dan isu pembinaan jalan raya tanpa ada lampu dan kualiti jalan raya yang rendah ini perlu diselesaikan oleh Musa Aman Pairin Kitingan dan Menteri Pembangunan Luar Bandar Negeri Sabah yang mempunyai bajet
beratus-ratus juta ringgit, namun pergi mana duit ini? Jangan dirompak lagi, Musa Aman. Saya merayu. Maka itu sahaja untuk hari ini. Saya mengharapkan anda terus klik share dalam ruangan video ini. Ia penting untuk membantu masyarakat Sabah dan kita perlu menumbangkan UMNO Barisan Nasional di negeri Sabah. Hashtag tumbang Najib Razak. Hashtag tumbang Musa Aman. Hashtag tumbang UMNO Barisan Nasional. Hashtag selamatkan Sabah. Hashtag selamatkan Malaysia. Sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.